olsun. Sekarang kita bakal masak. Enak. Kita nggak tak masak, masak kata nyala YouTube. Ya, vlog cilik-cilik kan. Iwai guys. Oke, mungkin untuk pendapat film Come to the Rescue Over Coaster ini menurutku cukup bagus ya, karena ada hal-hal yang baru yang tentunya nggak ada di series, contohnya masalahnya Grim Steinbelt coy. Dan untuk rating sih menurutku aku beri rating ini 7 coy, 7,3 lah ya, karena ini ya cukup bagus sih untuk ditonton. Jadi bagi kalian yang belum menonton, jangan lupa nonton coy ya, mumpung ada masih ada di bioskop Indonesia. Ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kalau gitu jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe dan share ke teman kalian yang suka sama Kamen Rider. Dan salam Henshin, bye bye.